Komisi 10 DPR RI akan mengkaji usulan dibentuknya sekolah perfilman oleh Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI untuk mengembangkan produksi dan kualitas film Indonesia. Anggota Panja Perfilman Nasional Dadang Rusdiana menyampaikan Komisi 10 DPR RI akan membicarakan lebih lanjut usulan APROFI untuk membentuk sekolah perfilman. Dadang menyatakan dirinya akan mempertimbangkan segala hal yang dapat memajukan perfilman Indonesia yang juga dapat menjadi sarana propaganda perkembangan kebudayaan Indonesia agar dapat bersaing dengan film-film impor. Tentu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai tingkat kepentingan ketika kita mendorong dibentuknya, didirikannya SMK-SMK perfilman atau sekolah tinggi perfilman ini. Tapi yang jelas sebagai apapun yang dapat mengedepankan film Indonesia menjadi lokomotif kebudayaan, tentu kita akan dorong. Termasuk di dalamnya adalah membentuk sekolah menengah perfilman atau sekolah tinggi perfilman. Sedangkan anggota Panja Perfilman Nasional Nuroji menyatakan diperlukan adanya sinergi yang seimbang antara pemerintah, pengusaha, dan kampus-kampus jika memang usulan pembentukan sekolah perfilman ini akan ditindaklanjuti. Semua harus sinergi antara kampus, pemerintah, dan pengusaha untuk perfilman kita ini. Pemerintah tugasnya bikin regulasi dan dijalankan. Kalau regulasinya sudah ada tapi nggak dijalankan. Pengusaha juga harus memberi support kepada usaha ini, industri ini. Kan sekarang nggak ada yang mau ngasih modal buat film, karena kan film katanya lama, pasarnya nggak bagus gitu. Siva Fauziah dan Kristio Handoko, RTV Parlemen melaporkan.